jaga. Saya tutupi amalan waktu tidur. Insyaallah sangat membantu menenangkan jiwa kita, menenangkan hati kita, dan juga insyaallah menjadi salah satu sunnah yang menurut saya cukup kehilangan di tengah umat Islam. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Ketika mau tidur dalam kondisi duduk, walaupun mohon maaf ibu-ibu lagi halangan tidak salat, boleh tetap amalkan amalan ini. Contohnya seperti ini. Silakan kita praktik. Angkat tangannya seperti ini ya, bukan seperti doa, tapi seperti ini. Dan dibacakan di dalamnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian tiup 3 kali. Tiup 3 kali, kemudian baru usap ke badan dari kepala sampai ujung kaki. Ini dalam kondisi duduk di tempat tidur. Kesurupan, godaan, gangguan, sihir, apapun penyakit yang kita rasakan, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenangan batin, termasuk buat anak-anak kita. Ini baru sekali. Terus yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alwaswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup 3 kali, kemudian usap badan dari kepala sampai ujung kaki. Kalau ke belakang ya sesuai kemampuan, jangan maksa-maksa. Ya sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alwaswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup 3 kali. Tiup ya, bukan meludah ya. Tiup sampai ke ujung kaki. Orang tua yang punya anak, anak sedang tidur, belum terbiasa menamalkan amalan ini, boleh ibu-ibu atau kakaknya membacakan, kemudian usap badan adiknya sendiri atau anak bayi ya, siapapun dia, di termasuk orang tua yang sakit. Kalau ada di antara jemaah yang punya orang tua sakit atau kakek nenek sakit, boleh Anda bacakan, kemudian usap badan mereka. Ini bisa menjadikan ruqyah, bisa juga mengobat diri sendiri. Habis selesai bacaan ini, kemudian baru berbaring. Mau tidur, baca ayat al-kursi. Habis ayat al-kursi, baca 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Sampai akhir, fansurna ala al-qaum al-kafirin. 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Habis itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, menjadi jumlahnya 100. Baru bismikallahumma amutu wa ahya, atau bismikallahumma ahya wa amut.
Kalau hafal doa yang tadi, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka.